Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Angon. Ini teman, perkembangan ayam kampung saya yang di Umbaran, teman. Jadi yang kemarin 30 ekor, ini tinggal ada yang sama yang di sini. Ini jadi 12 ekor, teman, di sini. Ini tuh kemarin kan saya campur yang kandang baterai. Ternyata kandang baterai kalau udah terbiasa di kandang baterai, udah terbiasa seperti ini kan dari awal kecil mudah ya kan, terus saya ubarkan yang tadi, ini tuh tidak bisa menyesuaikan, teman. Dia tuh masih bingung, mau tangkring aja dia masih bingung karena dia masih lemas. Terus kemarin kan ada kasus dia tuh bertelur sambil tangkring, teman, yang di kandang baterai. Biasanya kan ayam kampung ubaran seperti ini kan mencari sarang, padahal saya sudah buatkan sarang. Tapi dia tetap nggak mau melah tangkring, jadi telurnya pada pecah. Jadi saya masukkan lagi, karena saya mencoba yang kandang baterai tadi itu kan, saya kok coba buat umbaran seperti ini supaya menghasilkan telur yang fertil. Ternyata dia tidak bisa menyesuaikan, karena ya itu tadi mungkin dia udah lama ya kan di kandang baterai, tidak bisa menyesuaikan tempatnya gitu. Nah ini kan yang kandang baterai kemarin kan dia tidak bisa keluar masuk sini, teman, nggak berani keluar. Adanya di dalam terus dikejar-kejar gitu, teman. Jadi ya saya masukkan lagi ke kandang baterai. Jadi ini saya sisakan yang udah terbiasa, karena dari kecil-kecil udah terbiasa diumbar. Jadi saya sisakan yang diumbar, karena yang diumbaran seperti ini udah bisa nangkring sendiri, udah bisa di sini memetik cari sarang seperti itu, teman. Jadi udah ada nalurinya. Tapi yang di kandang baterai tadi itu belum mempunyai naluri seperti itu, karena saya dari dulu sudah terbiasa di dalam kandang baterai. Jadi bertelurnya itu seenaknya aja, teman. Jadi perkembangannya seperti ini. Jadi kalau teman-teman kira-kira mau buat umbaran, ya memang alangkah baiknya dari anakan seperti ini, teman. Umur 3 bulan, 4 bulan itu bagus, dia udah bisa langsung beradaptasi, dan paling tidak dia tidak sembarangan lah bertelurnya seperti itu. Nah ini, jadi saya mempunyai beberapa betina. Jadi ini ada 6 sama yang di luar. Ini yang betina udah dewasa, yang di luar masih 2 ya kan. Dan ini yang bejantannya ini masih jengger-jengger, jadi ini belum siap kawin lah seperti itu. Jadi kurang lebih saya akan cari yang lebih tua lagi kalau untuk perkawinan ini. Kalau tidak ya, kalau ini udah terlanjur mau bertelur, telurnya tidak akan saya tetaskan dulu. Untuk periode selanjutnya baru saya tetaskan, karena kurang begitu bagus kalau ayam lagi pertama kali dia bertelur kita tetaskan. Biasanya itu lemah DOD-nya, maksudnya DOC-nya, teman. Padahal kan saya keluarkan semuanya ini, yang di kandang baterai ada 15 atau 17 sama jago-jagonya ini, karena dia gimana ya, tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang baru, teman. Jadi kasihan lah, malah dia nyaman di kandang seperti ini. Dia makanannya aja bingung kemarin, maksudnya saling kejar-kejaran ya kan. Tapi kalau di sini dia udah mulai ini lagi beradaptasi lagi, teman, bahkan udah mulai bertelur lagi. Kemarin waktu saya pindah ke sana bertelurnya sembarangan, saya pindah ke sini lagi langsung bertelur, teman. Jadi ya memang nyaman di sini mungkin karena dia dari muda di sini ya. Tapi kalau dia ada ya ada mengerami, pasti saya ubar lagi, teman, supaya lebih cepat bertelur lagi. Ini cuma nunggu di sini, teman, ayam jagonya. Ini yang satunya di sini. Di sini juga ada. Ini kosong, belum saya isi kembali. Yang jelas lumayan lah, ini udah mulai bertelur lagi. Ini ada 7 telur, ya kan? Lumayan lah ada masukan. Kemarin nggak ada masukan sama sekali karena dia, saya ubar, dia bingung. Banyak yang pecah telurnya sambil nangkring bertelur seperti itu. Jadi itu aja dulu, teman, sharing dari saya tentang perkembangan ubarannya saya seperti ini. Selanjutnya mungkin ada penambahan, karena di rumah juga udah mulai ada yang bertelur 2 babonnya, ada yang mengerami 1. Jadi kemungkinan ini akan tambah lagi. Oke, lain waktu saya akan sharing lagi perkembangan ayam kampung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para peternak Indonesia. Hey, ngerti nama tagih HP, Rip.